Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan semuliakan Ketua Pengurus Kasiwa Agens Fikum Pusat Provinsi Kabupaten yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak boleh sebut saya. Yang kami hormati Bapak Antamir Sumitiyo beserta Bapak Adiksa Ketua Matan. Yang kami hormati Ibu Kepolsek seluruh anggota jajarannya. Yang kami hormati Pangkat Desa Kepala Dusun RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta para peserta Kasiwa Agens Fikum yang saya muliakan. Pertama-tama, mari kita selalu memanjatkan puja dan syukur kepada Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi menjelang siang ini kita masih diberikan kesehatan, baik itu kesehatan jasmani, kesehatan rohani, dan umur yang panjang, sehingga kita dapat hadir di gedung pusat ini dalam acara yaitu kompetisi Asir Club dilaksanakan oleh panitia, oleh Bapak Kepala. Dan saya selaku mewakili Presa menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya bahwa pada pagi hari ini dengan waktu bersamaan beliau tidak dapat hadir dalam acara ini karena beliau mendapat undangan di Sadania, karena pada hari ini juga ada kehadiran menteri desa, jadi kepada desa yang ada di Kabupaten Pawai diundang. Jadi juga beliau menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Ibu sekalian yang melaksanakan kegiatan pada hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi apa yang disampaikan oleh Ketua Penyelenggara memang benar. Ajang daripada Agens Fikum ini yang pertama-tama untuk menyambung silaturahmi, dan yang kedua juga mungkin mencari bakat golput bibit kepada anak muda, sehingga nanti ke depan ajang Fikum ini dapat menciptakan daripada olahraga yang dapat mengharumkan nama baik itu dari desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi dan negara Republik Indonesia. Yang ketiga, harapan kami mudah-mudahan ajang panahan ini juga menjadi suatu kegiatan yang dapat ajang membela negara. Mungkin itu, mungkin kita tidak tahu nanti ke depan mungkin negara kita ini ancaman dari musuh bisa kita gunakan untuk mengusir musuh. Yang jelas kita mencintai negara Indonesia kami, seperti itu. Jangan ajang ini salah gunakan, karena kita adalah bersaudara. Bapak Ibu yang kami hormati, kami selaku komunikasi bisa juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ramli selaku Ketua RT yang telah melaksanakan persiapan ajang daripada akhir ikut ini. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita selalu mendapatkan tidur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu tidak dapat kami sampaikan, kalau kita mohon maaf dan sebagainya. Dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya selaku pemerintah desa Cibatang dan wakil kepala desa Cibatang pada hari ini tanggal 12 Januari 2020, dengan mengucapkan alhamdulillah ajang kongresi ECOG ini kami buka dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati pengurus KONI Kabupaten Ompawa, Ibu Kapolsek Kecamatan Pinyu, dan Bapak dan Amir beserta kepala desa saya mewakili, Pak RT Sungai Batang, dan juga hadirat yang hadir di pertemuan ini serta para peserta arti kompetisi, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam jangan lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing umat manusia ke jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu melalui beliau, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Bapak, Ibu sekalian yang berbahagia, dalam hal ini kami akan menyampaikan sedikit informasi saja tentang keberadaan Katulistiwa Akademi Klub yang ada di Kalimantan Barat. Jadi pusatnya di Kalimantan Barat, Pak, Ibu. Ya. Jadi KAC singkatannya, pusatnya itu ada di Kalimantan Barat. Cabangnya ada di beberapa tempat. Ada di kabupaten dan juga ada di kecamatan-kecamatan. Oleh karena itu kami perlu menyampaikan bahwasanya kita dari Akademi Katulistiwa ini, alhamdulillah Bapak Ibu, kami sudah membuka cabang, ada 6 cabang. Yang pertama itu ada di Tayang. Yang keduanya ada di Kebayang. Yang ketiga ada di Sabah. Yang keempat ada di Sikawang. Yang kelima ada di Kota Pontianak dan sekitarnya. Dan yang keenam, hari ini kita akan meresmikan cabang yang keenam, yaitu cabang Mempawah. Dan insya Allah beberapa waktu ke depan juga kita akan membuka cabang di Kabupaten Bengkayang. Mohon doa pada Bapak, Ibu dan para peserta acara kompetisi semuanya, mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, pertanyaannya adalah apa sih? Saya pakai bahasa Melayu yang waktu. Apa sih yang dapat dari apa yang kita dapatkan dari panahan ini? Ternyata filosofinya luar biasa, Bapak. Jadi di panah itu ada semodel moto. Apa motonya? Yang pertama adalah kalem. Apa itu kalem? Tenang. Jadi membuat kita di panah ini, Ibu dan Bapak-bapak bisa lihat nih pesertanya tenang-tenang ya. Cuma ada tenangnya apa? Tenangnya lapar atau apa? Tidak tahu. Pokoknya tenang-tenang. Karena kita diajarkan untuk tenang. Kalau bahasa agama Islam itu adalah sabar. Tidak ada pemana yang emosian. Tidak ada. Kalau emosi tidak akan bisa dapat yang target kuning itu, Pak. Tidak akan bisa mencapai itu. Tapi kalau sabar, insya Allah. Jadi panah itu mengajar kita untuk sabar. Yang kedua, panah itu mengajarkan kita untuk fokus. Kalau kita tidak fokus, tidak bisa mendapatkan hasil yang baik. Jadi semua pekerjaan kita harus fokus. Jadi tidak bagi-bagi. Itu apa? Yang ketiga adalah brave itu ada keberanian. Jadi kita semuanya ini baik dalam kemana ataupun dalam kehidupan sehari-hari harus ada brave keberanian. Mungkin nanti Bapak dan Ibu kita minta untuk mencoba menimba, berani tidak kita melepaskan anak-anak? Rata-rata biasanya takut udah ditarik. Wah, bagaimana melepaskan ini? Bergegar, kepala bergegar, tangan bergegar. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita diajar untuk berani. Berani apa? Berani mengambil keputusan. Dalam panahan, kalau kita tidak berani mengambil keputusan, maka bisa fatal. Itu yang diajarkan. Kemudian yang keempat adalah winner. Winner itu adalah mental juara. Jadi kita harus punya mental juara. Tapi kita di dalam panahan, Bapak dan Ibu sekalian, kita dalam panahan itu dilatih untuk winner itu adalah kejujuran. Dalam panahan tidak ada lawan, Pak. Dalam pertandingan panahan itu tidak ada lawan. Yang ada adalah kawan. Tidak pernah. Kalau bola lawan apa? Lawan. Kalau poli bayar, lawan. Kalau panah tidak ada, masing-masing nanti empat. Masing-masing kita game itu aja posnya tidak pernah mengganggu orang, tidak pernah menyinggung orang. Karena menyinggung, Pak, itu bisa dibis dalam perparahan. Kemudian kejujuran, kita hitung sama-sama, Pak. Jadi dalam panahan itu tidak ada yang dirugikan dan kita dilatih untuk jujur. Kalau nilainya 50 harus 50, tidak boleh 51. Kalau kita tambah 51, gak bakalan menampak. Itu model kata kita tuh sampah anaknya dari panahan gua. Kalau sekali aja dia gak jujur, itu gak bakalan bisa jadi kuat. Yang kedua, anak panah yang terpusat
lewat tembus itu tidak boleh diambil oleh orang lain. Kalau diambil tidak akan ada juara. Nah, itu kajian-kajian di dalam perpanahan. Jadi kita dilatih untuk nah inilah Bapak empat yang akan kita dapatkan dalam perpanahan. Dan ini sangat bagus untuk kita mendidik anak-anak kita nih Pak Ibu kecil ini untuk kita berlangsung seperti itu yang empat tujuan daripada mana. Saya kira ini saja dan terakhir kami titip nih Bapak Ibu Kapolsek, Bapak Narabi, Pak Bisa, dari camat, kemudian dari desa, dari RT, kami titip. Apa satu peristiwa akhirnya cabang membawa ini supaya dibina Pak. Ya, jangan dibiarkan kalau dahar menyimpang dari aturan-aturan. Jadi kami minta binaan dari bapak-bapak untuk kami sini. Dan satu yang perlu kami sampaikan kepada bapak, terutama dari pejabat-pejabat dari desa Payatan, bahwasanya kami pengurus Katulistiwa Arjeni tidak bertanggung jawab kalau ada penyimpangan penggunaan anak panah ataupun busur. Semuanya insya Allah semuanya sudah punya kartu. Maka yang tanya kartu, kalau tidak punya kartu berarti bukan anggota Katulistiwa Arjeni. Ya, insya Allah semuanya sudah punya. Kalau tidak berarti bukan anggota Katulistiwa Arjeni. Kalau ada permasalahan kami dari Katulistiwa Arjeni pusat tidak bertanggung jawab. Ini kami sampaikan dalam awal ya, supaya ini mendapatkan dinas semuanya. Jangan sampai ada grup mengaku Katulistiwa Arjeni. Tanyakan Pak, punya atau anggota ada? Kalau tidak, Pak, itu bukan. Itu saja Bapak Ibu semuanya yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan acara kita ini bisa berjalan lancar semuanya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, waktu peringatan kepada Menteri Pendidikan. Kami hormati Ibu Kapolsek, beserta anggota, kemudian Joko sebagai ketuanya, kemudian Bapak Kabupaten, Kepala Desa, Kepala RT, dan khusus kepada Mas Kapi sebagai ketua panitia hari ini. Atas kehadirannya mudah-mudahan hari kita di sini menjadi amal kebajikan. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa pada hari ini kita berhasil menyelenggarakan ini. Kami tidak berpanjang lebar, Bapak Ibu sekalian. Memang salah satu atau beberapa di antara misi-misi ataupun kegiatan kami terhadap KAC ini atau Katulistiwa Archery Club adalah dalam rangka untuk membina persatuan. Salah satu cara untuk membina persatuan itu, apalagi kita di Indonesia berbagai apa, perbedaan, maka mudah-mudahan dengan kompetisi-kompetisi dengan ada klub-klub seperti ini, maka faksi-faksi atau perbedaan di masyarakat itu menjadi lembut. Boleh dikatakan apa yang dikatakan unity in diversity, yaitu persatuan di dalam banyak perbedaan itu tercipta apabila kita sering berkumpul. Nah, selain daripada memasyarakatkan olahraga panahan, karena memang olahraga panahan itu sebenarnya kalau kita lihat dari sejarah Indonesia ya tidak terlepas dengan sejarah Indonesia seperti yang dikatakan oleh Pak Joko katanya. Panah saya masih ingat oleh Kartina. Itu artinya bahwa sebenarnya bahkan di pewayangan saja ada senjata utamanya itu adalah kumpang bulu. Namun yang belakangan ini mungkin
tanah air itu menurun popularitas. Kalau Indonesia sekarang nasional itu merupakan kekuatan dari atlet-atlet tanah air yang unggul, apalagi di daerah. Buktinya misalnya Lumpur Tawa itu juga berbeda, karena belum ada klub yang reguler. Nah, kami dari KAC berusaha untuk memasang kekuatan ini. Sudah keliling tadi sudah disampaikan oleh Bapak Bumali. Kita targetnya ini memang seluruh kalimat tempat bisa kita lakukan. Dan yang selanjutnya adalah, kami sebenarnya kegiatan ini merupakan salah satu opsi atau pilihan masyarakat, terutama target utama kita adalah para muda. Anak muda sehingga tidak banyak menghabiskan waktunya dengan cara-cara lain. Maksudnya di Kalimantan Barat ini yang sangat mengkhawatirkan itu adalah peredaran narkoba, merupakan ranking yang lumayan tinggi Kalimantan Barat ini. Jadi kalau pemuda itu tidak kita cukup memutarnya, maka dia akan menyebabkan kegiatan mereka. Nah, seperti alhamdulillah yang sampaikan oleh Pak Kron tadi, klub kita ini diusahakan memang rapi, dalam arti bahwa jangan ada orang-orang yang menyusup di sini dalam rangka mempengaruhi pemuda. Nah, pemuda ini adalah harapan bangsa. Kalaulah 5, 10, dan bahkan 20 tahun yang akan datang, maka mereka-mereka ini akan take over atau melanjutkan status kepemimpinan. Maka kalau kita latih dengan berbagai keterampilan, termasuk tadi pembangunan karakter yang sampai ke nomor tadi, jadi itu dengan kata lain, KAC ini berusaha untuk kontribusi kepada pembangunan bangsa. Itulah cita-cita. Nah, tentunya tadi sekali lagi kami mohon kepada Bapak Ibu khususnya yang bertugas di Kabupaten Mempawai ini, khususnya Sungai Pinoh dan Kampung Sungai Batang, ya Desa Sungai Batang, maka ini terbuka untuk umum, ya. Siapa boleh ikut, nanti latihan bersama boleh, namun diharapkan memang menjadi anggota, sehingga itu menjadi filter kita supaya bisa dibina dengan baik, sehingga hal-hal buruk itu tidak terjadi di panah. Nah, sekarang saya kira itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan KAC senantiasa berjaya. Kami sebagai pembina berusaha untuk senantiasa mengarahkan, ya, ide-ide kreatif, kemudian cara-cara yang produktif di dalam mengembangkan masyarakat dari masyarakat bawah. Walaupun kata sebagian mengatakan panahan itu kan olahraga mahal, ya. Tapi sebenarnya tidak demikian, ya. Kita pakai berbu itu bisa, ya. Berbu itu kan pakai busur siasa dengan para lompok. Dan itu justru kemarin barusan ada kompetisi berbu di provinsi yang di RTPRI. Nah, salah beberapa atlet kita ini bisa, alhamdulillah sudah menunjukkan perkembangan. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf kepada dalam penyampaian kami ada yang berkenan. Lain dan tidak bukan niat kami di sini adalah untuk berusaha berkontribusi mengembangkan masyarakat dimanapun di seluruh Indonesia terutama di wilayah demikian. Akhirnya wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.